selingkuh sama orang lain. Kamu bukan sama aku, Hen. Iya, Mbak. Kok Mbak tega banget sih? Eh, siapa kamu? Gak usah ikut campur deh. Mending lo pergi dari sini ya. Kalau enggak gue bakal kesel sama lo. Pergi lo. Udah, Mas. Gak usah ngeladenin mereka. Mending kita masuk aja. Henny! Kamu sendiri, Hen. Gak apa-apa, Den. Gak apa-apa. Ini satu-satunya cara biar Mas Riva bisa lepasin aku. Karena aku tahu Mas Riva benci dengan perselingkuhan. Kamu yang kuat, ya. Ah,
Ibu, Tanti, makasih ya. Aku janji mulai sekarang aku gak akan ngerepotin kalian berdua lagi. Tuh kan, Fa, tangan kamu itu pasti cepet sembuh kalau yang ngerawatnya si Tanti. Tante, Mas Riva, aku dengan senang hati kau bisa bantu. Siap, Pak.
udah jadi manajer. Pasti gajinya gede. Aku terima aja deh. Jadi aku tidak usah capek-capek jualan kopi. Baiklah, ibu merestui. Terima kasih, Tante. Aku gak mau nikah sama Mas Rizal. Kenapa? Bukannya kamu suka dari dulu, Marifa? Iya, aku suka. Tapi aku gak mau aku jadi pelarian. Nanti kamu dengar ya. Kamu itu bukan pelarian buat aku. Aku suka sama kamu karena kamu selalu ada buat aku dalam keadaan susah maupun senang. Dan aku janji, aku akan selalu bahagiain kamu. Sebentar ya. Sebentar.
semudah itu melupakan orang yang pernah kita cintai. Seharusnya kamu tuh sabar, bukan malah curiga sama aku. Maaf, Mas Abu. Aku gak bermaksud membuat kamu marah. Ya gitu dong. Aku itu sekarang suami kamu. Seharusnya kamu tuh nurut apa kata aku. Iya, Mas. Aku minta maaf. Kamu dengar ya. Jangan pernah kamu selingkuh sedikit pun. Karena kalau sampai kamu selingkuh, suka sama makanan yang aku masak ini. Mbak.